Pesawat kargo Trigana Air mengalami insiden ketika mendarat di Bandara Wamena Selasa pagi. Pesawat yang terbang dari Jayapura ini mengalami kerusakan di sayap kiri akibat tergesek landasan ketika mendarat. Kapten, kopilot, serta dua mekanik dibawa ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan kesehatan. Pesawat yang membawa muatan 13.855 kg ini diperiksa pihak berwenang.